안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 코리아. 깜짝이야 코리아. 안녕하세요. Sukses sama perannya di The Glory, Lee Do-hyun kembali berhasil lagi nih Sobat Medio. Kalau sebelumnya lebih ke Puksu alias balas dendam, kali ini lewat drama The Good Bad Mother, dia berperan jadi seorang jaksa yang memiliki latar belakang penuh haru. Jadi siapin tisu ya. Nah ya, cok, curi malde. Karena genrenya ini slice of life. Drama ini disutradarai sama Shin Na-yeon yang sebelumnya menggarap proyek drama 818 dan juga Beyond Evil. Ditulis sama Bae Se-young yang pernah nulis untuk film Intimate Strangers dan Extreme Job. Karakter Lee Do-hyun sebagai Kang Ho, dibesarin sama ibunya yang single parent, Ajumma legend Ramiran. Jadi Yong-sun ini bekerja di peternakan babi. Nah, mereka itu hidup di suatu desa yang warganya kompak banget. Tapi di sisi lain, anaknya Kang Ho berusaha keras buat masa depannya lewat didikan omanya. Karena sikap Kang Ho yang dingin, hubungan mereka jadi nggak begitu akur gitu Sobat Medio. Sampai suatu saat, dia mengalami kecelakaan. Nah, di sini nih konfliknya. Yang ngebuat ingatan Kang Ho itu jadi anak kecil lagi. Lawan mainnya ada An Eun-jin, berperan sebagai Lee Mi-ju, yang pernah main di drama Hospital Playlist Season 2. Karena sikap Kang Ho seperti anak umur 7 tahun, dia ketemu lagi deh sama teman kecilnya sekaligus support sistemnya, Lee Mi-ju. Selain itu, masih banyak deh karakter pendukung lainnya. Bahkan, tim produksinya aja sampai bilang kalau drama ini sengaja dibuat untuk kamu yang belum pernah kamu tonton karena bakal beda dari drama lainnya. Penasaran gak sama perjuangan mereka gimana? Dengan total 14 episode, tayang perdana bulan depan, 26 April. Dicatat ya, aku Atin Hendarin pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamjagia Korea What's On di YouTube Medio by KG Media.